kemenangan di The Harvest Employees Gathering Golden Treasure. Yang bertempat di Balai Sarbini pada tanggal 13 November 2018. Kita pengen kenalan dulu sama perwakilan yang dari Sentul. Mana suaranya? Wah, wow, rame. Kalau yang dari Jakarta. Ini yang paling jauh, mana dari Bandung. Dan tentunya masih banyak juga yang dari seluruh Indonesia. Coba mana suaranya semua? Kehormatan, kebanggaan bagi kami untuk menyambut semua undangan di sore ini. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. In year 2004, our founder, Mr. Lal De Silva, embarked on a journey to launch a European-style pastry shop, which he wanted to be the best and nothing but the best. Our journey, 14-year journey since then, has been a journey that has set new benchmarks, new trends, and that has transformed our industry in Indonesia. Today, we have over 1,500 champions working for us. And with 65 outlets, we are the largest and the best in the industry. Di tahun 2004, Mr. Lal sebagai pendiri The Harvest membuka European Style Pastry Shop yang menjadi cake shop terbaik saat ini. Perjalanan 14 tahun kami menjadi patokan dan tren terbaru yang telah mengubah industri pastry di Indonesia. Sekarang ini kita memiliki 1.500 juara-juara yang siap bergerak maju menuju satu misi dengan 65 outlet. Dan sekarang kita menjadi cake shop terbaik dan terbesar di Indonesia. None of this would be possible without all of you. Some have left and some have came back again. Some had been here from the day one, and we are very lucky. And everybody who is here, they are is not only what they give for what they get. It is a commitment. It is from the bottom of their heart. And I see really a cream of the crop in our company. Yeah, jadi. Pak Lal merasa bahwa semua kesuksesan The Harvest selama ini tidak ada artinya tanpa kerja keras teman-teman semua. Ada yang masih tinggal, ada yang memang sudah pergi. Ya, tapi semuanya bekerja berdasarkan hati. Jadinya tetap memberikan loyalitasnya kepada The Harvest. Malam ini adalah malam apresiasi. Untuk semua staff dari bawah sampai atas, untuk malam agar kita saling bersilaturahmi dan kolaborasi. Jadi saya sampaikan sekali lagi, terima kasih kepada semua staff, kepada teman-teman sekalian yang telah membangun Harvest sampai hari ini. Semoga malam ini bisa menjadi malam yang relax, enjoy. Saya tunggu Pak Lal nyanyi Bed of Roses, ya, ya. Dan let's make tonight an enjoyable night untuk kita semua. Terima kasih. Yeah. One, two, three, go! Himalaya!
Cinta suci ku buang-buang, lihat jurus yang gagal.